Kembali di Corporate Action Pemirsa, potensi pertumbuhan PTS Hardware Indonesia TBK sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perdagangan retail. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham S Hardware bersama analis Miraya Aset Sekuritas Indonesia, Christine Natasha. Selamat pagi Mbak Christine, terima kasih sudah hadir di studio. Ini kalau kita lihat memang ada sektor-sektor atau retail-retail tertentu yang saat pandemi nampaknya tidak terlalu terhantam begitu ya, justru malah meraup untung. Nah, salah satunya S Hardware Indonesia. Anda sendiri melihatnya ini karena memanfaatkan momentum saat pandemi, masyarakat membutuhkan banyak kebutuhan rumah tangga di retail seperti S Hardware, atau memang prospek dari toko retail seperti S Hardware ini memang baik begitu muncul di Indonesia? Sebetulnya S Hardware terkena dampak juga karena kalau kita lihat dari bulan April pas PSBB kemarin dia punya same store sales growth juga turun, -27%, terus bulan Mei juga turun, walaupun udah lumayan rebound dari titik terendahnya di bulan April, karena PSBB bulan April kan penuh kan, kalau bulan Mei dia ada beberapa yang masih sudah buka, mulai setengah ya. Jadi minusnya gitu ya. -18%, maksudnya dia tetap turun, ya tapi memang kebutuhan dari masyarakat Indonesia terhadap produknya mereka lumayan, karena mereka juga masih menjual barang-barang yang relate ke kesehatan yang kayak contohnya dia jual kayak APD atau jual hand sanitizer. Terus masker segala macam gitu. Tapi itu sebenarnya sih porsi kecil sih dari mereka punya bisnis gitu. Jadi menurut saya sih memang ada dampak negatif juga ke S1 karena kan orang bergeraknya terbatas jadi nggak bisa ke tokonya dia gitu. Oke, tapi dengan adanya online juga cukup terbantu tidak sih dengan karena tadi kalau kita lihat membukukan laba bersihnya justru mengalami kenaikan di kuartal 1 year on year begitu 2019 dengan 2020. Kuartal 1 soalnya kuartal 1 masih positif karena memang top line-nya dia juga masih tumbuh 4,5% secara year on year karena kan Januari Februari mereka strong banget. Masih double digit growth karena kan tahun lalu juga masih low base dan tahun ini mereka juga meraih keuntungan di Januari Februari walaupun bulan Maretnya mereka mulai slow down tapi secara overall di first quarter masih positif top line-nya. Makanya bottom line-nya dia juga enggak kena hit gitu kalau first quarter. Tapi kalau untuk second quarter sih kalau aku lihat kayaknya dia bakalan membukukan penurunan bottom line gitu. Oke, ini bisa kita lihat saat ini ya. Tapi justru masuk kuartal 2 ini rencana malah membuka gerai baru begitu di daerah Depok. Ini Anda melihatnya prospeknya seperti apa dengan membuka gerai baru di kondisi seperti sekarang ini juga begitu? Berpeluang tidak untuk tetap bisa meraih laba ACS? Karena kan mereka pasti ngelihatnya itu potensi ke depan kan, walaupun saat ini memang sedang pandemi, ya mereka buka gerai baru sekarang kan dia expect buat tahun depan dia bisa bertumbuh gitu, karena kan tahun ini juga low base kalau kita lihat dari second quarter juga bakalan turun, terus kita sih memang expect tahun ini bakalan turun bottom line cukup signifikan karena fixed cost-nya mereka juga cukup tinggi untuk rent expense dan juga salary-nya mereka. Tapi mereka buka gerai baru ini sebenarnya karena mereka melihat potensi untuk potensial di 2021. Siap-siap begitu ya, siap-siapnya dari sekarang ya. Iya, karena memang dari sejak 2017, 18, 19 kan mereka juga memang sangat ekspansif gitu, sangat buka tokonya juga cukup banyak, karena banyak mereka juga besar, buka Ace, sampai buka yang format kecil tuh Ace Express juga dibuka gitu. Oke, jadi sebenarnya ini persiapan juga dari S Hardware Indonesia meskipun memandang pandemi memang juga pasti berdampak kepada kepada perusahaan, namun mereka mempersiapkan ya untuk expand karena peluangnya memang masih besar begitu ya, Mbak Christine ya. Ya, mungkin mereka masih melihat peluangnya cukup besar karena kan memang di sini kuncinya adalah kompetitornya bagaimana? Kompetisi, kan kompetitor juga sebenarnya banyak atau S Hardware begitu PD begitu karena kompetitornya tidak terlalu besar berkompetisi. Ya, karena memang kalau untuk Ace Hardware kompetisinya itu nggak terlalu signifikan, nggak kayak baju lah ya, kalau fashion retailers itu sebenarnya kompetisinya lebih ketat gitu karena mereka punya persaingan dari mana-mana, dari e-commerce, dari segala macam. Kalau Ace punya produk kan mereka banyak kan import dari China misalkan, dan sejak tahun 2017 itu memang sejak tax amnesty, nah mom and pop stores yang kecil-kecilnya itu mereka tuh kayak sebenarnya agak struggle gitu karena sejak tax amnesty mereka harus kayak bayar tax dan itu kan membuat kayak ASP-nya mereka harus naik kan. Jadi kan secara harga barangnya tuh jadi nggak terlalu nggak bisa naik. Terlalu compete sama si gitu Ace Hardware. Terus 2018 pemerintah kita juga kayak memberikan peraturan tentang pajak impor. Jadi kan menyebabkan kayak
pemain-pemain kecil tuh sebenarnya agak struggle, apalagi pemain-pemain yang cash flow-nya nggak cukup kuat gitu. Sedangkan si Ace Hardware punya cash benar-benar signifikan gede banget. Jadi mereka tuh kayak diuntungkan gitu. Jadi mereka bisa import dalam banyak dan mereka bisa bayar tax di awal, walaupun tuh mengurangi fiscal tax di tahun itu, tapi kan mereka harus bayar di awal gitu kan. Jadi itu yang kecil-kecil agak sulit melakukan itu gitu. Jadi makanya mereka punya kompetisi kompetisi si Ace tidak hadap terlalu yang lain-lain tuh jadi yang nggak terlalu signifikan gitu. Jadi makanya menyebabkan mereka dia diuntungkan gitu. Tapi market share-nya sendiri bagaimana untuk retail sejenis seperti S Hardware untuk kebutuhan rumah tangga dan banyak sangat variatif ya sebenarnya. Market share S Hardware memang paling besar gitu. Yang lainnya memang yang pemain-pemain kecil aja sih gitu. Jadi ya memang dia udah giant di bisnis ini di home improvement and lifestyle products. Jadi ya jadi lebih diuntungkan lah dengan market share yang besar ini gitu. Jadi semakin menggurita. Oke, jadi lebih percaya diri juga begitu ya meskipun diterjang pandemi, tapi justru malah mempersiapkan gerai baru untuk seperti apa ekspansinya di 2021 begitu ya. Tapi resiko bisnis di home appliance dan kebutuhan rumah tangga seperti ini apa sih Mbak Christine sebenarnya? Ya, resikonya ya kalau GDP kita melambat, ekonomi melemah gitu kan. Tapi kan maksudnya produk-produknya mereka itu kan home improvement gitu kan. Jadi mungkin agak sedikit relate ke kayak pembelian rumah, mungkin orang jadi mau home improvement beli rumah. Untuk isi rumahnya jadi tunda-tunda dulu deh jadi, gitu ya. Sebenarnya agak sedikit pengaruh dari purchasing power juga gitu kan. Kalau misalnya purchasing power Indonesian people melemah ya mungkin orang juga nggak beli produknya mereka gitu. Atau mungkin resikonya mereka itu adalah ekspansinya mereka yang terlalu heboh gitu. Jadi buka-buka terlalu banyak jadinya kan itu menyebabkan ada efek kanibalisme. Jadi kan misalkan juga buka di cabang A cabang B itu dekat kan. Jadi maksudnya itu sebenarnya capexnya itu sia-sia dekat kan orangnya yang datang ke store A sama store B sama aja sama gitu. Sama aja ya. Dan apa namanya untuk membesarkan satu gerai jadi agak sulit mungkin ya karena antara satu gerai A dan gerai B jaraknya dekat, saling bersaing justru ya. Bersaing, iya. Baik. Ya, percuma kan jadi ekspansi di lokasi yang dekat gitu. Jadi mubazir ya. Baik. Kita masih ada segmen satu lagi untuk membahas soal ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Corporate Action akan segera kembali.